House boom. Kita lebih boom kita lah. Tadi pergi survey dekat IATM ya, macam tak ada. Ni dapat di mana ni? Survey apa tu? Di Tanah Merah baru-baru. Itu ada tapi ada 3 perisa je. Dia memang sampai 3 perisa je kata. Okay, sekarang kita nak buat review sikit. Sedap ke tak sedap? Okay, yang ni kena buka spek nak baca. Okay, ni sekejap ni Ausbone Sparkling Real Juice Black Currant. Okay, dekat belakang ni dia tulis Make Grape apa ni? Make Just For You. Sweet 3 bintang. Sweet 3 bintang. Dia punya sour dia 4 bintang. Dia punya fruity dia 3 bintang. Favorite of Lawyer, Pilot dan Mr. Man. Okay, ni kalau Lawyer, Pilot dan Mr. Man memang kena minum lah. Eh, saya tak tahu je, aku kan businessman. Jadi aku boleh minum ni. Best serve below 3 degrees Celsius. Stock in cool, dry place out of direct sunlight. Expired date, sea bottle. Nutrition information, serving size 275. Dia punya ingredient, treat water, refined cane sugar, fructose, blackcurrant concentrate, juice permit acidic, blackcurrant, vitamin. Dia macam, dia punya ingredient ni macam air biasa je kan. Air yang dirawat, lepas tu refund ke sugar. Ia memang benda yang apa ni, benda yang ada dekat air gas yang lain kan. Maknanya cuba dia rebranding je. Dia size dia 275 ml. Harga dia di CWE RM3.50. Kat luar mungkin lagi murah kot, sebab CWE kan selalunya dia harga dia agak mahal sikit kan daripada yang luar kan. Ya, apa lagi? Manufactured by MGV Industries Senam Berhad, Jalan Industri 2 Gom Medang, Industri Area Tembila Besut. Buat kat Besut ni. Made in Malaysia, buat kat Besut. Houseboat and Sparkling Real Juice is a registered trademark of the Boom Industries Senam Berhad. Dia punya website dia www.houseboom.com. Ada ni. Okay, kita try RM3.50 satu untuk 275. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita nak goncang, takut dia ada mendapan. Sekali goncang. Ni lah. Mana kain? Tak ada kain. Kain ni lah. Habis lah. Ui, habis kain aku. Nak pakai kain ni. Okay. Cikgu ni semula. Sabar. Mana ada orang buat review macam ni? Review makanan selamba je lap ke kain. Tak apa. Kan tak apa kan. Biasalah kita minum sendiri. Tak apa. Kan ni kita nak beli. Kita beli produk je. Serius. Cuma yang menarik kat House Boom ni. Dia packaging lah. Packaging. More pada packaging. Packaging je cantik tau. Tak tahu lah. Suka dia punya, dia punya botol dia, style dia punya stiker dia apa, style lah dia punya ni mak. Stiker dia glowing style lah dia punya ni. Serius style. Boleh pergi jauh lah. Dia punya cap dia mak cantik, macam memang macam professional betul lah. Macam ni kadang tengok yang produk-produk lain dalam CVE tu pun macam
apa ni produk itu pun macam boleh masuk kan. Sekali kita try. Masam dia tak masam mana. Memang sesuai lah. Businessman, businessman kata sesuai lah businessman. Manis dia tak manis mana. Fruity dia agak rasa lah. Cuma macam mana cakap eh, dia macam ada kat air lain tu. Air lain ada. Mungkin sebab bean green dia sama. Okay, kita try yang ni pula. Ini dia punya sweet dia sama dengan yang ni, 3 bintang. Tapi dia lebih masam. Lemonade kan ni, sparkling real juice. Sparkling real juice. Lemonade kan, dia dah, kalau dah nama lemonade memang masam lah kan. Jadi kita nak rasa ni, tengok dia punya ni style. Kan saya ada yang 9.3 oz. Jadi kita ada 9.3 FL.oz. Oh, macam proportional, macam ui kan, nampak cantik ya. Dia punya stiker cantik, botol cantik. Botol dia ni ada ni, ada tulisan half spoon kat sini. Cantik, nice. Tahu tak, dia kelar macam, macam mana kata, jatuh cinta lah dia punya botol. Kalau saya sendiri sebagai owner business, saya pun nak buat macam ni. Memang, ui, nice. Saya pula. Bomber gila. Okay, dia punya fruity dia kurang. Macam ni fruity dia 3 bintang. Yang ni fruity dia 2 bintang. Dia baik untuk singer, engineer dan arkitek. Jadinya kalau penyanyi, engineer masam-masam. Dia sebab masam pun bagi fokus kan. Arkitek nak berjaga malam ni, engineer ni. Memang ni eh, memang orang yang kena berjaga malam kena training card ni. Kita try. Try sikit macam mana dia punya pergi. Eh, aku dah goncang ni. Dah goncang kan? Aku lah kan? Boleh kan? Aku kan? Memang baik. Agak-agak kalau aku buka ni, dia jadi ni tak? Oh, ini gas tu tak kuat. Ini ni gas, dia kuat lah. Okay, kita cuba ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Memang betul lah. Dia punya lemon tu macam tak rasa. Tapi masam dia tu kena rasa. Masam dia memang masam sikit lah pada yang yang black currant ni. Memang masam sikit lah pada black currant. Dia punya manis pun lebih kurang. Masam dia betul. Tang fruity tu, tang fruity yang dia kata 2 bintang tu betul lah. Dia macam okay, produk ni tak menipu lah sebenarnya cerita. Okay, produk ni tak menipu. Orang yang dia kata manis dia 3 bintang tu memang tak menipu, 3 bintang. Yang dia kata masam dia 5 bintang tu memang tak menipu. Maknanya dia lebih masam daripada ni. Sebab yang ni masam dia 4 je, yang ni 5. Memasam yang ni daripada yang ni. Dia punya fruity tu memang kurang. Memang rasa dia kurang fruity. Tak tahu. Memang tak menipu lah. Maknanya dia punya penjualan ni memang tak menipu. Rasa manis, masam, dia punya fruity dia memang betul. Tepat dengan apa yang dia tulis dan dia bagi. Kan kadang kita tengok ni kurang gula tapi rasa manis lah macam tu. Okay, last but not least, sparkling real juice strawberry. Sparkling real juice strawberry. Real juice strawberry. Strawberry kan, kita kocak dulu bagi dia seperti ada mendapan. Okay, dia punya sweet dia 4 bintang. 4 kan, 4 tinggi tu. 4 tu, ini 3 je. Ini pun 3. Ini 4, dia punya sour dia, masam dia 4, sama dengan ni 4. Masam sama 4, ini 5, ini 4. Tak masam ni, tak masam mana lagi ni.
dia punya fruity tu 5 bintang, 5 bintang. Maknanya mungkin rasa dia lebih kau lah, dia punya buah-buah dia. You know, I guess kita try goncang, tengok jadi tak macam tadi. Eh, tak, tak kuat. Tak apa kan, review. Review minum sendiri tak apa kan. Okay, kita try, ini kita try betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Okay, yang mana lebih manis daripada yang dua ni? Dia lebih manis. Dia punya masam tu macam mas, dan masam tu sama kan, sama balance 4 bintang. Jadi dia macam tak lari sangat lah. Mana cakap kalau rasa mudah dia, gula banyak lah. Gula dengan tu sama banyak. Jadi gula dia terlindung. Bila rasa buah tu 5 bintang, betul lah, memang kena lah. Memang dia ada rasa buah dia banyak lah. Rasa dia buah. Tapi still ini untuk siapa kan? Dia untuk engineer, arkitek kan. Bisnes ni untuk business woman. Oh, kalau yang ni untuk businessman. Kalau yang ni untuk business woman, student dan model. Maksudnya student model minat yang ni lah. Maksudnya mungkin dia punya ni favorite of ni, memang kira-kira bagi perempuan memang minat lah. Strawberry kan. Lelaki suka yang masam-masam sikit sini. Student model, mana perempuan, standard perempuan, strawberry, lelaki anggur lah. So, bismillahirrahmanirrahim. Kalau antara tiga ni, kalau aku sendiri aku minat ni. Ha, ini memang ni boleh kata tak try lagi, ada tiga lagi. Okay, lain masa kalau ada tu aku buat review lot end tu eh. Dan ni kita buat tiga je hari ni. Okay, yang kedua. Ini pizza ni aku rasa aku bayar tu dah masuk dah 2 bulan kot, tak silap 2 bulan eh, 2 bulan masuk ni. Bawah hari ni dapat. Jadi kita tengok macam ni. Ini dia. Ini dia. Ini pizza Melayu ke? Okay? Doh dia buat sendiri. Doh dia buat sendiri. Ha, itu ni lah. Dia nak cuba lah kan. Nak cuba mana tahu doh dia jadi. Tapi kalau kat sini tengok ni, Harga tak mahal. Ni balik. Buat review. Aku rasa sikit sebab tadi ni kan. Okay. Sekarang ni aku nak review. Macam mana? Sur ke tak sur? Kita rasa sedap ke tak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tahan. Ni. Tengok, tengok. Banyak kot. Banyak. Isi banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Roti lembut. Cuma dah sejuk kan. Jadi sebab hari tu dia kata hari semalam. Aku pergi semalam tak ada. Lepas tu buah hari ni dia kata pula ada. Dah tengah malam aku bukan ambil. Roti duduk sendiri tau. Ni agak fail sikit lah. Tapi tak. Tak muak lah. Roti dia ni sikit lah. Bukan macam roti dia keras sikit, ada bentuk. Okay lah. Dengan bahan-bahan, bahan dia banyak tau. Ni kalau kau beli pizza lain ni RM7, RM8, ni RM10. Tapi sangat banyak bahan.
Bubal lu, bubal lu. Tadi masuk ke tribe. Oh, suka gede. Kalau payah-payah beli je. Beli je roti lain. Jaga bak topping kan. Tapi dia try apa tak salah kan. Mana tahu produk Melayu. Ini produk Melayu. Sedap. Mau sedap. Ibu nyuci banyak. Sedap. Kebantai satu sudah kan. Dengan harga RM10 tu aku expect kan macam RM10 kan, selalu aku selalu juga beli dekat lori-lori pizza kan Melayu punya lah. Kalau beli macam RM8, RM9 harga macam dia punya topping tak berapa banyak lah. Macam ni kau tengok ni, ni kau tengok ni loaded kau-kau ni. Cuma fail je. Sakak pun makan. Fail dia bak roti je. Bak topping piau. Kalau kau nak beli memang recommended lah. Standard lah. Melayu pun buat. Melayu pun nak belajar bisnes. Dia dengan label macam ni pun dah sedap ni sebenarnya. Sangat sedap lah berbanding yang lain yang setakat aku makan ni. Yang Melayu punya ni, aku rasa ni yang sedap. Cuma feel bak roti je. Standard lah kan? Ha. Sedap. Oi, ni food review kau. Melotok. Ambil kelantok. Okey. Yang tu tinggal dulu. Kita ada yang ketiga. Aku kan main berkedai. Jadi boleh main kedai tu. Ni burger ni orang yang kat kedai aku tu jual dia kedai ada bakas ada banyak kedai. Kedai ujung kali ah dia jual. Selalunya kita orang gunakan sistem lama. Sistem butter. Gila tu. Sistem butter. Aku order burger, dia ambil air. Ni ada dah dua kali sedawa ni. Tak elok ni makan ni. Tapi lah. Apa ni kita nak buat food review kan? Tak apalah. Sekali buat food review. Apa salah ni kan? Burger RM RM3.80 dibuat di atas kuali roti canai. Kan selalu kan kuali petak kan. Dia kuali dia buat. Kuali dia bulat. Kuali canai. Ni tengok. Burger. Dia daging. Dia tribe. Dia style dia buat. Sekejap dia isi sayur. Ada timun. Sayur kat bawah. Ada lobak, ada kubis. Dia style dia masak dengan apa ni? Ya, kuasa sudah okey. Dengan rempah-rempah kan. Kunyit ke apa ni. Kari. Kita rasa bismillahirrahmanirrahim. Oh, apa? Ni RM2.80. Harga dia RM2.80. RM2.80. Boleh lah. Burger biasa sebab bahan-bahan dia biasa je. Roti, daging ni. Aku ingat makan half cook. Hari ketika dia aku nak half cook lah. Kita nak garing tadi. Tak sedap. Dia tak juicy. Hari ni juicy. Lepas tu boleh lah.
Kalau kelapa lain, ada dia jual 2 apa sih? 2.5. Dia jual dia lagi 2.8. Depan you. Oh, terlambat. Macam tak biasa kan, kecil-kecil pun kau memang selalu selak makan kat sini. Baju kolam kau tadi belacan. Betul tak betul? Ni macam aku jual dulu burger, aku jual RM3. lagi kapitalis. Nah, tapi laku. Ni dapat dalam you eh. Agak laku lah. Masa dah boleh tengok aku makan. Orang review kadang makan macam pengantin kan. Ha, ni aku food review, aku makan macam benda lagi. Ha, aku tengok. Dengan air, pizza, dengan burger. Padahal Azam tahun ni nak diet. Kurus. Tengah malam memang tak bisa. Tengah malam memang tak bengkel. Tengah malam memang tak air gas. Mampus. Boleh carry power kan Azam. Selesai sebab sudah kau buah nak azim. Boleh bagi kalau 10 tu, boleh bagi 6. Standard 6. Pening. Ya, aku nak habiskan yang ni tak habis lagi. Nanti kalau layak sekarang, aku makan sekarang. Kalau tak layak, besok lah. Kita nama food review kan. Takkan nak makan sampai kenyam, borok, memboyuk macam tu. Aku pun dah memboyuk ni. Memboyuk lah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.